Oke, ini informasi tambahan buat sobat kicau ya. Jadi sambil kita master, sambil kita sauna, di sana juga ada pesanan pelanggan yang sudah lama inden. Nah, pertanggal hari ini sudah menetas lagi gen B3. Nah, jadi guys, buat kalian yang ingin inden ya, ongkir itu urusan belakang. Ongkir kita bisa pikirkan nanti. Yang penting kalian inden, transfer masuk dulu ke kami. Nah, kemarin sudah ada 15 orang, lebih 10 orang masuk WA kami menanyakan masalah ongkir. Jangan gara-gara ongkir kalian tidak jadi inden tragen B3. Karena tragen B3 ini terus terang laporan juaranya banyak masuk ke kami. Nah, buat kalian yang ingin inden pas tol, kita langsung pemasteran seperti ini selama 7 bulan. Jadi kita sekolahkan dulu, kita rawat di sini sampai siap gantang, siap kita kirim ke tempat kalian. Nah, untuk di bulan Juli ini sudah kita buka indenan baru. Kemudian di bulan Agustus kita buka juga indenan baru. Untuk di bulan Juli ini masih kita tunggu satu orang lagi, karena dua orang sudah inden transfer ke kami, tragen B3, medium dan super. Nah, supaya kalian kebagian, kalian harus inden transfer. Ini nggak bisa pakai DP sobat kicomania, karena peminatnya banyak sekali. Sejak banyak laporan juara yang masuk kemarin, ada juga yang juara di Aceh, kemudian ada tambahan laporan juara di Jakarta, di Masterpiece juara 1, itu makin banyak pesanan masuk dari YouTube, khususnya pelanggan-pelanggan kami. Nah, di sini kita sampaikan untuk trotol tetap kita masterkan selama 3 bulan. Kita rawat dulu, kita master, baru kita kirim ke alamat kalian. Apalagi buat kalian yang ingin mesan pastol siap gantang, semuanya kita full masteran. Dari usia 1 bulan sampai 7 bulan, kita full masteran sampai siap gantang, baru kita kirim ke alamat kalian. Nah, untuk soal harga, kalian bisa cek langsung ke WA kami ya. Kita berikan list daftar harganya, baik trotol dan juga pastol siap gantang. Semuanya inden di sini, tidak ada yang ready stock. Nah, ini contoh pemasteran kita sobat kicau mania. Sebelum kita kirim, pemasteran dulu ya. Di sana sudah kalian lihat ada kertas tertulis di kerodongnya nama-nama pemesan pelanggan yang sudah inden transfer lunas. Jadi mereka inden transfer lunas nunggu netas. Misalnya mereka transfer di bulan Juli seperti kemarin ini, ada yang dari Bandung dan dari Sumsel, itu nunggu netas di periode akhir September atau awal Oktober. Dari netas awal Oktober nanti kita hitung 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dirawat dulu, di master dulu selama 3 bulan, baru kita kirim ke alamat kalian untuk pemesanan trotol jantan. Nah, untuk pemesanan pastol gen B3 yang siap gantang, itu semuanya kita master di sini. Mereka inden dari usia 1 bulan sampai usia 7 bulan bahkan 8 bulan. Ada yang belum kita kirim, itu Pak Jepri yang di Kelapa Gading ya, yang kerodong batik. Itu sudah mantap, tinggal kita kirim nanti. Karena pemasterannya full sampai umur 8 bulan baru siap gantang ya. Baru bisa dilombakan, dimainkan. Jadi buat kalian yang sibuk kerja, pemasteran kalian kurang di rumah, nggak usah ragu, inden pastol jantan gen B3 ke peternakan kami ya. Karena kita amanah, semuanya kita masterkan di sini sampai tuntas, baru kita kirim ke alamat kalian. Nah, kemarin ada teman kita yang bertanya, bang, baiknya inden trotol atau inden pastol? Karena kita sibuk kerja, pulangnya malam, nggak sempat nyeting burung, nggak sempat memasterkan burung, bahkan masteran kita pun bisa dikatakan nggak ada. Jadi solusinya, kalau inden ke tempat Om Asdang, lebih baik trotol atau pastol. Nah, kita sarankan mereka ini yang seperti ini, yang sibuk kerja, pulang malam. Nah, nggak ada salahnya inden pastol, nggak ada ruginya. Karena dari usia 1 bulan sampai di usia pastol, full pemasteran itu yang pertama. Kemudian disetting, diuji mentalnya. Rawatan-rawatan kami kalian bisa cek di video YouTube ya. Nah, yang pertama ya, pemasteran. Pemasteran ini dari usia 1 bulan sampai usia pastol ya. Usia 7 bulan atau 8 bulan sesuai request pelanggan kami. Banyak itu yang mesan pastol di sini, banyak sobat kicomania. Kemudian rawatan juga kita berikan maksimal di sini, dan juga penyetingan mulai dari ekstra puding ya, settingan-settingan harian, itu semua nanti kita berikan ke pelanggan kita yang mesan pastol gen B3, supaya mereka nanti kegantangan ya, tidak repot lagi. Dan memang sudah disetting dari peternakan kami untuk yang mesan pastol. Jadi settingannya kita kasih nanti, dan pelanggan siap gantang. Jadi nggak ada ruginya mesan pastol, apalagi yang super gen B3 kami. Nah, kemudian informasi terakhir yang kita sampaikan mengenai ongkir ya sobat kicau mania. Untuk ongkir ke Jateng itu 550.
Ongkir Jakarta Jabodetabek masih 500. Kemudian ongkir ke Jatim ini 650 karena dua kali mobil. Dari Bengkulu nanti ke Semarang, dari Semarang baru ke Jatim. Itu ongkirnya 650. Sama dengan ke Bandung. Dari Bengkulu ke Jakarta, dari Jakarta baru ke Bandung. Transit. Nah, jadi buat kalian nggak usah ragu ya kalau masalah ongkir itu menyusul. Pada saat kita mau siap keberangkatan, baru kalian kirim ongkir. Pada saat burung siap kita berangkatkan, baru kalian pikirkan ongkir. Jadi nggak usah buru-buru. Yang penting sekarang ini kalian inden transfer dulu untuk inden, baik trotol jantan gen B3 maupun pastol jantan gen B3, supaya kebagian. Kalau kalian nggak inden, pemesanan semakin banyak, apalagi di YouTube, mereka melihat laporan-laporan juara pelanggan kami, itu semakin banyak pemesan. Apalagi pengiriman kami amanah, kalian bisa cek di video-video pengiriman kami. Seluruh Sumatera, seluruh Jawa, sampai ke Kalimantan. Dan ada video testimoninya ketika barang nyampe ke tangan pelanggan kami, sampai testimoni laporan juara. Ini meyakinkan pelanggan-pelanggan kami di YouTube untuk order inden ke kami. Inden terus masuk, tiap bulan terus masuk. Tapi kita batasin 3 orang saja. Nah, jadi Sobat Kicauannya, ini ada yang pesan pastol, Pak Jepri, kemudian Pak Sibolga, Bestian Sibolga ya di Medan. Kemudian ada juga Bapak Saukir atau Bapak Juki di Bekasi. Mereka inden pastol. Dan di sini dimasterkan full sampai usia pastol, sampai usia 7 bulan, sampai usia 8 bulan. Sudah mateng, settingannya juga kita kasih. Dan baru kita pikirkan untuk pengiriman ke alamat pelanggan ini. Dan ongkir itu belakangan, ya nggak usah buru-buru. Yang penting sekarang kalian inden dulu trotol jantan atau pastol jantan gen B3. Nah, bedanya kalau trotol jantan, pemasteran di sini hanya 3 bulan, baru kita berangkatkan, ya. Nggak sempat kita setting full. Sedangkan pastol jantan, itu kita rawat di sini, kita setting di sini full sampai dia usia pastol. Dan pemasterannya juga full. Dari usia dia masih nangkring, usia belasan hari, sampai usia 7 bulan, 8 bulan. Kita full pemasteran, kita tempel pemasteran. Dan mereka siap gantang. Oke guys, ini kita informasikan untuk pengiriman di bulan Juli ya. Ini kita menunggu supir kita. Kalau supir kita pulang cepat ke Bengkulu, langsung bisa berangkat ya. Nah, di sini juga kita sampaikan kalau memang di bulan ini dia belum pulang ke Bengkulu, kemungkinan di awal bulan depan ya, awal bulan Agustus. Jadi nggak usah khawatir buat pelanggan-pelanggan kita ya, untuk pengiriman ke Jateng, Jatim, kemudian ke Bogor, nggak usah khawatir. Di awal bulan kita bisa berangkat juga. Kalau di akhir bulan ini nggak jadi berangkat, berarti di awal bulan. Nah, itu informasi dari kami. Nah, ini di belakang kita pesanan pelanggan. Ada pelanggan di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Sumatera. Salah satunya di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, dan juga Jakarta, Jabodetabek. Nah, buat pengiriman di bulan Juli ini ya, kalau memang supir kita belum pulang di bulan Juli, kemungkinan di awal Agustus nanti pasti berangkat. Nah, untuk masalah ongkir kalian bisa tanya-tanya langsung ke WA kami, sudah tertera di layar video ini. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir masalah ongkir itu belakangan. Yang penting kalian inden masuk dulu untuk dapatkan tragen B3 kami. Memang harus inden, kita catat dulu nomor antriannya, sampai di mana nomor antrian dan kapan jatah netasnya. Nah, jadi kita untuk pengiriman Sobat Kicauannya biasanya di awal bulan, kemudian di akhir bulan. Kalau di akhir bulan kita nggak jadi ngirim, berarti di awal bulan depan. Jadi nggak usah khawatir untuk pengiriman di akhir bulan Juli ini. Kalau memang belum ada pengiriman, tentu di awal bulan depan. Ya, nggak usah khawatir, sama aja. Kita kondisikan juga dengan supir kita, apakah dia siap atau belum. Nah, untuk betina-betina pastol, betina-betina siap, ready stok ya. Nggak banyak, ini yang super-super kemarin sudah kita upload di video. Dan bisa kalian cek juga di video yang lama. Nah, ini kita informasikan sudah menetas lagi ya, tragen B3. Tapi jatah untuk yang kemarin, jatah teman-teman kita, pelanggan kita yang sudah transfer 2 bulan lalu. Ada juga yang 3 bulan lalu ya. Jadi siapapun yang transfer di akhir bulan ini, itu jatah netasnya bukan yang sekarang, bukan yang Agustus, melainkan di bulan akhir September atau awal Oktober, itu jatah netasnya. Jadi kami sampaikan di sini sudah 2 orang yang transfer di bulan Juli ya, itu untuk nunggu jatah tetasan di periode
akhir bulan September atau masuk Oktober, antara itu ya jaraknya, itu bisa menetas di akhir bulan September atau di awal Oktober atau pertengahan. Nah itu jatah mereka yang transfer di bulan Juli sekarang ini. Dan kemungkinan keberangkatan itu bisa di akhir tahun atau pas tahun baru. Setelah kita rawat 2 bulan, 3 bulan kita master ya, baru kita kirim. Lebih tepatnya di bulan Januari ya, udah masuk tahun depan. Itu buat yang inden throttle 3 bulan tragen B3 kami. Karena laporan juara terus masuk, otomatis indenan banyak masuk. Dan kita nggak sembarangan memasterkan burung. Di sini rawatan full. Dan juga pengiriman kita juga amanah 100%. Kalian bisa cek di video-video pengiriman kami. Baik seluruh Sumatera, seluruh Jawa, sampai ke Kalimantan. Semuanya ada. Nah, jadi sudah kita jelaskan masalah ongkir, Sobat Kicau Mania. Jadi ongkir itu urusan belakang, bisa kita pikirkan nanti. Ongkir juga tergantung dengan kalian. Kalau kalian ingin batas Jakarta, itu bisa. Ongkirnya dari Bengkulu ke Jakarta. Nah, kalau kalian tempatnya di Bogor, tentu nyambung. Dari Bengkulu, Jakarta, baru Jakarta, Bogor. Nah, untuk ke Bogor, ongkir sekitar 550. Ya, beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta, ongkirnya 500 ribu. Nah, kalau ke Jateng, ongkir 550. Kalau ke Jatim, 650. Ya. Nah, kalau untuk ke Kalimantan, dari Bengkulu ke Jogja. Dari Jogja, baru diteruskan ke Kalimantan. Itu ongkir sekitar 1.300.000. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.